Abah. Iya, Abah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga kita semua sehat, sukses, selamat dunia akhirat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini teman-teman seperti biasa saya melakukan kegiatan ibu rumah tangga yang super sibuk, super cepat dan super harus beres semuanya ya teman-teman. Hari ini saya pagi ini maksudnya sudah nyuci. Soalnya tadi subuh mumpung airnya besar jadi saya nyuci, dan ini saya lagi jemur pakaian. Ini kalau di gantungan ini khusus buat pakaiannya Mbak Kaira, kalau soalnya kan kecil-kecil ya pakaiannya, jadi saya digantungin pakai ini, pakai apa ininya, gantungan apalah nggak tahu ya. Dan untuk yang besar-besar saya pakai gantungan hanger biasa yang besi. Dan ini habis nyuci saya lanjut buat beres-beres, nyapu-nyapu dapur, ruang tengah, kamar, pokoknya seluruh rumah ya, biar terlihat bersih. Walaupun memang hari ini hari Minggu dan kegiatannya kalau sudah nyapu akan kotor lagi, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan seperti biasa saja ya teman-teman. Oke, buat teman-teman apa kabar hari ini, hari Minggu, hari weekend ya, harinya hari libur, buat liburan buat teman-teman, selamat berlibur. Untuk saya ibu rumah tangga ya tetap di rumah aja ya, berhubung suaminya lagi kerja jadi seperti biasa ngurus anak aja. Dan ini saya mau mandiin, maaf bukan mandiin ya, untuk hari ini saya mau nyepon Mbak Kaira. Ini Mbak airnya sudah siap, dan biasa satu kompi dengan bala tentara ya, ada mama saya, ada adik saya, kalau pagi-pagi itu suka pada ke rumah. Dan ini saya mau lanjut nyepon Mbak Kaira ya teman-teman, simak terus videonya, jangan lupa buat like, comment, subscribe channelnya Brilio Brother. Dan habis nyepon saya mau langsung nyuapin Mbak Kaira, dan terus saksikan video-video saya, semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu rumah tangga yang baru mempunyai momongan terinspirasi dengan kegiatan saya. Selamat menonton ya teman-teman, silahkan disimak.
Kalau mau balik mana, pemerintah kenal, kenal banget.